Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan mengirimkan email kepada peserta didik ataupun seluruh peserta didik, kemudian berinteraksi di dalam kelas. Nah, untuk mengirimkan email, kita bisa klik anggota, kemudian kita pilih siswa yang ingin kita kirimkan email. Misalnya, ibu akan mengirimkan email kepada Tria Alfiani. Nah, kirim, pilih kirim email siswa. Oke, kita tunggu prosesnya sampai email terbuka. Nah, di sini masih proses membuat Gmail. Nah, di sini telah terbuka ya untuk mengirim email kepada triaalfiani@gmail.com. Subjeknya kita bisa isi undangan masuk kelas. Kemudian saya masukkan, silahkan masuk kelas sekarang. Kita akan memulai pembelajaran. Oke, kemudian bisa kita kirim. Nah, ini pesan telah terkirim. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mengirimkan kepada seluruh peserta didik? Nah, kita bisa klik kotak di sini agar semua tercentang, kemudian pilih tindakan kirim email. Nah, proses loading kembali untuk mengirimkan email kepada seluruh peserta didik. Nah, di sini telah masuk seluruh emailnya, kemudian subjeknya saya akan berikan undangan masuk kelas. Nah, di sini saya akan berikan silahkan masuk sekarang, kelas akan kita mulai, kemudian kirim. Nah, pesan telah terkirim. Oke, selanjutnya di forum kelas kita saya akan menyapa peserta didik. Saya akan menyapa seluruh siswa yang ada di sini dengan memberikan komentar-komentar. Oke, nah setelah saya mengetik, bisa saya posting. Oke, postingan dibuat. Nah, kita tunggu komentar dari peserta didik. Thank you.
Nah, di sini telah ada komentar dari Maula Nirdul Jannah. Oke. Kita akan komentari. Semoga semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, jadi sudah ada 3 komentar kelas. Kita tunggu lagi komentar dari peserta didik yang lain. Oke, kita komentar lagi. Oke, kita kirim. Nah, di sini telah ada 5 komentar kelas. Oke, demikianlah cara untuk mengirimkan email kepada satu peserta didik ataupun seluruhnya, kemudian saling berinteraksi pada forum kelas kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.